dihamili yang rugi, cewek atau cowok? Ketumbar, ketemu tumbaki bubar. Sehingga kemudian anak bingung mau curhat sama siapa. Sosial media akhirnya limpahannya. Di DM lah sama buaya-buaya darat. Kalau kamu lagi bete, ketemu anak gua aja. Ketemu di mana? Di Moyer. Astagfirullah. Bakal ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu jadi korban, cewek atau cowok? Yang kalau dihamili yang rugi, cewek atau cowok? Ketumbar. Ketemu tumbaki bubar. Itu fakta, yang selalu dirugikan akhirnya wanita. Sediam di pojokan. Diputusin, disakitin sama pacarnya, sudah diapa-apain, dipegang tangannya, diciumin, dipelukin, tapi gak dinikahin. Setel lagu, terluka, menangis, tapi ku, Allah. Ahwat, rungkat. Wan, kita mah jangan ikuti. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Ikhwan mah diajak ngaji ngerti. Kau mah diajak ngaji malah rungkan. Los dondang. Oh. Coba kaifa tafuruna billahi wa kuntum amwatan fa yahyukum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilayhi turja'un. Ikhwan, juz 1 ikhwan buktikan. Zalikal kitabu la raiba fi. Mikir bukan ketawa. Istighfar. Pertengahan surat Al-Baqarah, siap ikhwan? Sulit ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Insyaallah soleh. Ahwat siap-siap ya. Kat tangannya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siap-siap ahwat. Inna aqtainakal kautsar. Ya artinya apa? Malah ketau. Yang sering dirugikan wanita, yang sering disakiti wanita. Wanita akhirnya kemudian merasa saya suka bilang ya, kemarin saya pernah bilang di Jogokan, wanita itu nangis duluan baru cerita. Kalau ikhwan, cerita duluan baru nangis. Kalau ahwat, jadi gini ya Ustaz, ini tuh berat ya. Dia tuh udah kayak support system gitu. Saya ingin meyakini yang pertama, yang namanya pacaran gak pernah menyenangkan. Cari-cari masalah. Pacaran hanya menunggu waktu untuk tersakiti. Tapi Ustaz, saya kadang butuh support Ustaz. Di sekolah, di kampus, dia tuh kayak yang support aku gitu Ustaz. Wanita pengen disayangi, laki-laki senang menyayangi. Tumbuh dia sebagai laki-laki yang ingin melindungi, menjaga. Tumbuh ketika akil balik. Yang wanita pengennya disayangin, pengennya diperhatiin, pengennya disentuh, pengennya didengerin kalau cerita. Orang tuanya kadang bermasalah, tidak menjadi pendengar yang baik bagi anaknya. Maka jangan salahkan langsung anak muda. Kalau anak muda sering maksiat, gak pernah sholat. Kadang pola pendidikan orang tuanya juga bermasalah. Maka Indonesia sekarang kekurangan vitamin A. Vitamin apa? Ayah. Ayah sedikit waktunya sama anaknya. Buat kemudian ngobrol, dengerin. Sayang, gimana tadi di sekolah? Tidak menjadi pendengar yang baik. Sehingga kemudian anak bingung mau curhat sama siapa. Sosial media akhirnya limpahannya. Di DM lah sama buaya-buaya darat. Kalau kamu lagi bete, ketemu anak wajah. Ketemu di mana? Di Oyo. Astagfirullah. Ini saya cerita gini karena ada kasusnya. Maka orang tua akhirnya sekarang yang jadi poin yang paling terpenting. Di sini ada para orang tua, ada anak mudanya, ada anak kecilnya, ada semuanya ada. Bismillah. Satu dari orang tua dulu. Ya ayyuhalladzina amanu.
wa'anfusakum wa'ahlikum. Yang pertama, hai orang yang beriman, jadikanlah dirimu dan keluargamu, jauhkan kemudian dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dirinya selamat, keluarganya juga selamat. Dimulai dari pertama adalah dari siapa? Ayahnya, pemimpin ayahnya. Ayahnya sebagai imam di dalam keluarga, dia akan mendidik istri dengan sebaik-baiknya. Yang namanya wanita, hati-hati. Yahudi gak akan ngancurin masjid kalau di Indonesia. Kenapa? Karena kalau Yahudi ngancurin masjid, yang marah itu bukan cuma orang yang sering ke masjid. Yang kagak pernah ke masjid, preman juga marah. Yang masih mabok juga. Yahudi gak akan ngancurin masjid, gak akan bakar Quran. Kenapa? Karena yang marah, yang gak taat juga bakal marah di Indonesia. Tapi kalau untuk di Indonesia, dari mana dihancurkannya? Karena Indonesia merupakan umat muslim terbesar di dunia. Kedua, India. Yang pertamanya di Indonesia, dihancurkannya gimana? Hancurkan wanitanya. Maka dia akan tumbuh kembang besar, tidak menjadi wanita yang solihah. Maka ayah hilang marwahnya ketika di rumah. Ditambah parah sekarang, 1 dari 4 pasangan di Indonesia cerai. Dan tahu gak bu, permasalahan berikutnya apa lagi? Anak muda sekarang takut nikah. Kenapa? Trust issue. Dia gak mau, saya gak mau nanti ngalamin cerai. Nikah belum. Saya gak mau kalau banyak anak. Saya gak mau kalau suami saya selingkuh KDRT. Nikah belum, udah mikirin kesan. Bahkan ditambah sekarang lagi ada pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Untuk fokus menjadi wanita karir tanpa menikah. Ada yang udah nikah, mengkampanyekan juga. Apa namanya? Child free. Anak gratisan. Ini apa sih? Menikah tanpa anak. Orang bahagia menikah itu salah satunya dengan memiliki anak. Saya doakan yang belum memiliki keturunan, semoga Allah berikan keturunan yang terbaik insya Allah. Tapi bukan jadi satu-satunya bahagianya nikah itu punya anak. Ada gak orang yang tidak bahagia ketika dia punya anak? Halo, assalamualaikum. Kenapa jadi stres ini mukanya ini? Ada gak orang yang tidak bahagia ketika dia memiliki anak? Siapa? Halo? Siapa orang yang tidak bahagia ketika dia memiliki anak? Yang berhubungan seksual di luar nikah, lalu hamil di luar nikah, maka kemudian ketika tahu dia hamil, dia aborsi. Makan nanas. Sengaja ngelewatin jalan jelek. Pengen keguguran. Itu saya sering tuh nemenin yang hamil di luar nikah. Ketika ngelahirinnya tuh gampang. Langsung keluar. Gak lama itu. Karena kenapa? Allah cabut pahala jihadnya. Sedangkan istri saya waktu ngelahirin anak yang pertama. Mama istighfar. Astagfirullah. Berat perjuangan ibu untuk melahirkan anak. Wanita yang solihah akan benar-benar sayang sama anak. Tapi kalau yang solihah gimana? Gak seneng ketika punya anak. Maka ada orang yang bahagia ketika punya anak. Ada orang yang gak bahagia ketika punya anak. Ada orang yang bahagia dengan menikah. Ada juga yang tidak bahagia ketika dia menikah. Ada orang yang bahagia dengan cerai. Ada orang yang tidak bahagia dengan perceraian. 1 dari 4 pasangan di Indonesia cerai. 2 juta pasangan anak muda menikah setiap tahunnya, 50%-nya cerai. 93% perceraian itu didominasi oleh tuntutan seorang wanita. Wanita udah gak sabar, pengen kadang satu, kadang pengen nerima yang perfect. Pengen cowok yang ganteng, soleh, tajir. Mau gak? Tapi dia gak mau sama kamu. Ini aja yang ada di sini nih. Meskipun ireng tapi bertakwa. Gas. Akhwat coba lihat. Banyakan akhwat atau ikhwan? Ini akhwat banyak. Sampai ke belakang. Pasukan yang terluka dan sakit hati.